doang. Musim gini, musim dingin gini enaknya yang beres-beres ya teman-teman, sama yang hangat-hangat teman-teman ya. Cocoknya buat masak di luar perdawahan, rawa di pasir, bikinnya yang hangat-hangat ya, sama yang pedas-pedas teman-teman. Teman-teman, teman di channel saya Kleni ya, mau mukbang lagi ya teman-teman di persawahan. Nah sekarang saya bikin di rumah ya ciloknya, tapi ini ada bahan-bahannya, ada telur ayam teman-teman. Nah ini sekarang saya masak di rumah, jadi hujan, jadi saya bawa dari ini telurnya ya. Ini ada saya bawa bahan-bahannya, ada saus sama telur ayam sama penyedap rasa teman-teman. Ya, ini udah jadi, tapi saya masaknya di rumah. Nah, sekarang saya pakai telur ya, teman-teman. Yuk, penasaran? Sekarang saya mau kasih minyak dulu, teman-teman. Nah, sekarang saya mau telur ayamnya, teman-teman. Nah, ini. Salah. Nah sekarang penyedap rasa. Cukup. Kocok. Nah ya kocok. Pakai air sedikit teman-teman. Bikin nyanyihnya. Hop. Kocok lagi teman-teman. Kita encer ya teman-teman ya. Nah sekarang saya mau digoreng dulu ya. Ini celok acinya ya. Ya. Teman-teman. Teman saya mau digoreng lagi ya. Teman-teman saya mau coba dulu. Jadi ya teman-teman, ini saya bikin celok pakai telur ayam ya teman-teman. Nah sekarang saya pakai saus dulu ya, ini bikin nyanyinya. Wow mantap ya, gimana rasanya teman-teman?
Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Saya mau coba dulu gimana rasanya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyah yo teman-teman. Ada asunya. Wow. Ya, nyah-nyah pesan ya teman-teman. Ini saya dikasih saus ya. Gimana rasanya? Wow. Saya pertama kali makan di sawah lagi ya. Ini tuh cuaca udah gerimis lagi ya. Oh teman-teman. Sekarang cuacanya cuaca buruk teman-teman. Wow. Oke, penyedap rasa saya bikin nyahnya ya. Wow, ini terasanya nyahnya. Rasanya bikin mantap ya, kenyal ya teman-teman. Mau pakai coba pakai saus teman-teman ya. Ini caranya. Wow, musim gini musim dingin gini enaknya yang pedas-pedas ya teman-teman, sama yang hangat-hangat teman-teman ya, cocok ya buat masak di luar persawahan atau di pasir, bikinnya yang hangat-hangat ya sama yang pedas-pedas teman-teman. Wow, nyahnya ya pas bumbunya ya, penyedap rasanya pas, ada napas sama telur ayamnya ya. Ya, mantap pas ya. Ada manis-manis, manis asam, asin, lada ya. Kumpit ya. Saya mau banyak yang sausnya ya, teman-teman ya. Ini. Oh, ini telur ayamnya ya. Wow, bikin nyanyi ya teman-teman, musim hujan gini enaknya yang pedas-pedas teman-teman. Wow. Bikin nyanyi ya teman-teman ya, ada ya. Wow. 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 Panas teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mohon maaf ya kontennya sore ya teman-teman. Saya menunggu rat dulu ya hujannya tadi. Nah, sekarang saya ini udah sore tuh ya. Jadi ini sore ini hujan lagi teman-teman ya. Tuh teman-teman tuh ya. Udah cedam lagi ya sore lagi ya. Sekarang musim hujan teman-teman. Pasti di rumah lagi ya teman-teman musim hujan. Saya kontennya di rumah. Mukbang di rumah ya, gak bisa di luar persawahan atau di pasir ya teman-teman ya. Bikin nyanyahnya. Ya teman-teman, saya ini coba dulu ya, enak ya. Bikin nyanyahnya ya teman-teman. Terasa ya. Lu nyanyi ya. Ini terasa. Nyanyi. Wow. Aduh teman-teman hujan nih.
Nah, sekarang saya mau tutup ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyeh-nyeh.